Pada 4 Jun 2020, kerja pembersihan tanah telah dijalankan di lereng Bukit Gunung Panjang di Tanah Rezerv Perkuburan Kepujaan Majlis Agama Islam Perak atau MAIP. Rezerv berkenaan belum ditebus guna. Kerja pembersihan kononnya untuk pembinaan pagar sempadan rezerv. Ini adalah kali ketiga kerja-kerja dijalankan di cerun bukit tersebut. Kali pertama pada tahun 2011 dan kedua pada 2017. Ini adalah Gunung Panjang. Gunung batu kapur setinggi 150 meter. Rupa bentuk gunung yang curam tidak sesuai untuk sebarang pembangunan. Hutan di sini juga terdapat beberapa spesies habitat liar. Rezerv perkuburan berkenaan berada di cerun bukit dan bersebelahan kawasan perumahan panorama Tambun Perdana Ipoh, termasuk The Dales, Manor Bond dan Skyhome Condominium. Kawasan yang dibersihkan adalah berdekatan dengan kawasan perumahan. Kawasan ini adalah bekas lumbung biji besi. Aktiviti perlombongan dilakukan sehingga hampir ke puncak Gunung Panjang. Rezerv perkuburan dan bahagian atas kebanyakannya berada di atas sisa lumbung akibat hakisan semula jadi Gunung Panjang. Jabatan Mineral dan Geosains Perak mengesahkan bahawa kaki cerun Gunung Panjang dipenuhi oleh enapan peluvium yang terdiri daripada bongkah batu kapur dan tanah yang longgar. Enapan ini sangat sensitif terhadap gangguan fizikal dan kawasan tersebut terletak hampir dengan pembangunan sedia ada. Dan kawasan tersebut juga pada dasarnya adalah sebagai zon penampan semula jadi kerana berlaku jatuhan batu akibat ketidakstabilan tanah. Semasa kerja pembersihan dijalankan oleh kontraktor baru-baru ini, banyak pokok besar dimusnahkan. Bongkah batu dan tanah dikorek tanpa menghiraukan kesan terhadap alam semula jadi dan keselamatan penduduk berdekatan. Penduduk di sini bimbang tentang keselamatan, harta benda dan nyawa mereka sekiranya kerja-kerja pembangunan diteruskan. Penduduk perumahan Terbabit telah pun mengemukakan petisyen sebanyak 3 kali kepada pihak berkuasa pada tahun 2011, 2017 dan 2020 supaya dapat memindahkan rezerv kuburan tersebut dan mengisytiharkan kawasan cerun ini sebagai rezerv kekal. Mereka berharap pihak berkuasa dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan ianya tidak berulang lagi di masa hadapan.